Again, Malaysian product doesn't sell brand. They sell this positive message to the audience. Hi everyone, welcome back again to my channel and this is Lotsastra. Yeay! Ada Mistika hari ini. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. Today I'm not alone. Hi, I'm Tika. Hi, Tika. Wow, seger banget ya warnanya hari ini ya. Ada kamu tuh pasti bikin suasana lebih segar. Penonton juga lebih kenapa segar. Kenapa selalu ingin menghangatkan loh? Wow, Miss Tika, puasa. Oke, Miss Tika, hari ini ada sebuah video. Ini benar-benar di request spesial untuk Miss Tika. Yes, kalau kemarin itu iklan Dilema Irama dari Petronas itu adalah untuk Mr. Ajis karena berhubungan banget nih. Nah, sekarang ini berhubungan banget dengan kamu, Mistika. Katanya kamu orang yang benar-benar pekerja keras, kemudian kamu tuh orangnya ya suka berkorban untuk orang lain dan ini tuh kamu banget. Katanya. So sweet banget loh. Viewers kita, subscriber kita sweet-sweet banget. Apalagi kepada kamu. Oke, Mistika, hari ada sebuah iklan yang selalu kita tunggu, yaitu iklan Raya dari Malaysia. Dan ini judulnya adalah RHB. Yes, RHB. Kita pernah mereaksikan iklan dari RHB. Dan iklan rayanya adalah pengembaraan sempurna. Pengembaraan sempurna. Pengembaraan. Pengembaraan itu kalau di bahasa Indonesia itu apa? Kayak berpetualangan kan ya? Petualangan sempurna atau perjalanan. Perjalanan. A perfect journey, perhaps, something like that. Okay, everyone, without talking, without any further ado, inilah pengembaraan sempurna iklan Raya Malaysia untuk Mistika. Satu, dua, tiga. Apa yang saya nampak dalam benda yang tersisih? Oh, berdasarkan kisah benar. Okay. Oh my God. Yang memiliki kekurangan. Kurang upaya. Dan sering dipinggirkan. Maklumlah, usia mengajar saya bahwa tak semuanya benar-benar sempurna. Yang namanya anak kecil ya, Mistika ya. Oh my gosh, you should see kakinya, Mistika. Dad, you are very strong. Dan tak semuanya benar-benar tercela. Hanya kerana ia dipinggirkan. Betul sekali. Betul sekali. Apa makna tujuan dia nak hilang arah? Betul sekali. Kalau anda betul-betul renungkan, di sebalik kesan jalan, anda juga boleh melihat keindahan yang tersembunyi di sebalik kelainan. Dan dengan sedikit perhatian dan dedikasi. What is he making? Kita boleh mengembalikan senyuman. Secebis harapan. Wow. It's a real story, Mistika. Saya nih
tidaklah tahu semua benda. Tapi usia mengajar saya bahwa walaupun tidak sempurna, Robby. Oh my God, you need to be strong. Itu masih mampu memulakan pengembaraan hidup baru. Dan yang selalu aku nantikan dari iklan-iklan Malaysia. Ya? One of the best one that I have ever watched. Itu tuh one of the best one. Pesannya, dalam ya kan ya. Unpredictable plot. Plot yang nggak pernah kita bisa sangka dan nggak bisa kita duga seperti apa jalannya. Dan ternyata luar biasa, Mistika. I'm speechless. What can you say about this, Mistika? Aku tuh nonton bukan kayak iklan sih. Betul. Aku lebih kayak menonton sebuah cerita drama dan aku benar-benar menikmatinya. Yes. It's not just advertisement, right? It's only 4 minutes. Yeah. Again, that's the power of Malaysian iklan. It's only 4 minutes. It's only short time, but it leave you feeling here forever. Yes. Full of feeling, full of warmth, full of tears, your eyes and gak bisa dijelaskan. Perasaan tuh tiba-tiba kayak membuncah dan campur aduk. Luar biasa banget. Sekali, Mister. Wow. Awalnya tuh aku kira sebatas membantu saja. Benar. Si kakek ini, si bapak ini sebatas membantu adik kecil yang kurang upaya. Benar. Namun, Mistika, Di balik itu ternyata ada sebuah kisah dalam kehidupannya. Benar sekali. Dia polis, mungkin selama masa beliau bekerja ada sebuah kecelakaan, accident, and dia harus berkondisi seperti itu. Iya. Dan melihat ada anak yang kurang upaya, dia mungkin tergerak hatinya, I want to teach him to be as strong as me. That's correct. And then that's what he do. Iya, itulah dia. Jadi gak nyangka kan, ternyata intinya adalah selain menolong, betul, juga mengajarkan untuk orang menjadi lebih kuat, ya, empowering, lebih tangguh. Betul. Ya, empowering kan? Orang yang kurang upaya untuk tidak pesimis di dalam kehidupan ini. Beliau mengatakan, I love the sentences. Mereka yang orang kurang kekurangan itu bukannya orang yang tidak mampu apa-apa. Bukannya orang-orang yang tidak layak mendapat tempat di kehidupan ataupun di masyarakat. Namun mereka juga kalau diberikan kesempatan yang sama, kepercayaan yang sama, mereka juga adalah orang-orang yang bisa untuk mendapatkan tempat di masyarakat. Dan terbukti beliau ini empower anak kecil ini, dan hopefully suatu saat anak kecil ini melihat another orang kurang upaya akan melakukan hal yang sama, Mistika. Benar sekali, Mister. Jadi amal jariah jatuhnya seperti itu. Iya dong. Wow. Jadi intinya, walaupun kita ada kekurangan, tapi di balik kekurangan itu pasti ada sesuatu di mana kita juga harus jadi kuat, tangguh, tegar ya, Mister. That's right, Mistika. Seperti kita semua, I believe that kita semua ada masa-masa di mana kita merasa kayak we are not accepted, kita nggak diterima, kita nggak apa gitu. Namun iklan ini benar-benar mengajarkan kepada kita. As long as we stand tall, we believe in ourselves, we do something bermanfaat, maka kita akan mendapatkan tempat juga di masyarakat. Wow. One of the best iklan raya yang pernah saya lihat. Masya Allah. Beautiful, so super beautiful. It's
Thank you so much buat kalian yang sudah merekomendasikan iklan RHB. Lagi-lagi RHB luar biasa. Thank you so much for this beautiful inspiration. Lagi-lagi gak ada iklan RHB-nya, Mistika. RHB-nya gak ada disebutkan di iklan ini. Yes. Hanya di ending dan di awal doang, in only few second. Malaysia doesn't sell brand. Again, Malaysian product doesn't sell brand. They sell this positive message, yes, to the audience. Mostly in iklan raya. Wow. Wow, beautiful. And thank you so much everyone. Hopefully that you find this video good. And if you find this video, don't forget to thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Super Mario from Indonesia. Chile. I love this iklan, number one. Wow. Bye everyone. Bye.